lebaran, siapa lebaran gimana sih Mas Cynthia sama Mas Surya sendiri gitu, apakah ada sekarang kan anak-anak nih lebaran sama keluarga berbeda atau rencana pulang kampung? Aku termasuk yang senang pakai lebaran seragam pas lebaran ya kan, momennya kan setahun sekali kan, terus kalau kayak bisa foto keluarga tuh kayaknya ya seru aja kalau pakai. Apalagi kalau keluarga besar kayak kakakku Belanda, sampai kemarin tahun itu tuh lebih, aduh, dari berapa bulan sebelumnya itu udah tim apa di tahun ini. Menjahit sendiri berarti apa seperti apa? Iya, misalnya kita cari apa bajunya kayak apa. Nah, tahun ini jangan pikir tahun lalu udah ada motifnya ini, pokoknya masih terima pasrah lah. Tahun ini kayaknya motifnya tengkorak. Kenapa emang tapi kelas-kelas ada request gak? Enggak, sebelumnya. Cuma Tatiana tuh lucu, dia tuh kalau aku pakein kaftan tuh kan kasih gambarnya pulang kampung gak sih nanti? Atau di Jakarta aja? Iya, emang selalu Jakarta, karena kita sih cuma dapat 5 hari. Nanti kita kira-kira nanti kita lihat. Berarti akan fokus keluarga besar keluar Jakarta aja atau gimana? Karena gitu sih. Karena tahun lalu sama 2 tahun yang lalu kita nggak open house. Karena masa pandemi kita jadi nggak ada lain. Cari lah gitu. Ini yang mungkin kita mungkin apa yang dirindukan di momen lebaran sendiri kan ini udah 2 tahun ya tertutup gitu, sekarang mulai bebas lagi nih, seperti apa mungkin? Memang ketemu aja yang mana kolektif bareng-bareng, aduh itu juga aneh sih. Cuma ya tetap kita prokesnya kita jaga. Apa tradisi yang gak bisa terlewat saat lebaran? Ada tradisi khusus nggak sih kalau di masjid yang mau terobos? Di masjid tidak ada. Kita biasa memang kalau ramadhan itu nginep. Kita muter lah. Ibadah yang kuat, kekuatan. Kangenin juga menu-menu khas lebaran kan? Kalau di keluarga Betawi itu ada khas buat keluarga yang apa tuh? Buat. Oh. Itu memang enak banget. Kali begitu. Prosesnya ribet, pakai gulanya banyak, gulanya dari digodok, jadi bersih dulu si apa buat kepala paling ini tuh pakai daun bambu, bersih dulu, bersih, digodok pakai gula, semuanya dibuang, itu kecuali kepala palingnya ya, dibuang airnya segala macam, bikin lagi dong di bawah, jadi digodok lagi pakai gula lagi, jadi memang pemakaian gula banyak, tapi itu tantangan bisa sampai 2-3 bulan. Stok lebaran udah ada rencana gitu. Kalau yang khas di rumah sih kita bikin apa beras, bubis. Nah, kalau yang Betawi itu kita kan leader, jadi dapat aja. Yang leader ke rumah tante. Masih ini dapat sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari G.